Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membuat video yaitu mengawinkan ayam bangkok penjantan dengan ayam layer atau ayam petelur. Nah, ini adalah indukannya, ayam layer yang saya beli kemarin di kandang, diberi yang afkir. Jadi saya merawat 1 bulan lebih. Teman-teman pasti sudah tahu anaknya seperti apa, Joper, itu Jawa Super ya dibilang. Kenapa saya mau coba sendiri? Karena nggak mau beli yang perbok, karena aksesnya jauh dan ongkirnya juga lumayan mahal gitu. Jadi ini cuma uji coba aja. Ini pakannya saya buat dengan cara semi fermented, menggunakan campuran konsentrat juga, bekatul, sama 5-12. Nah, kita tunggu aja, mudah-mudahan aja bertelur. Oke, kita masuk ke esokannya. Apakah sudah bertelur atau belum? Ternyata masih belum ya, padahal kemarin sudah bunyi kayak mau bertelur itu induknya. Ya, kita cek lagi ke hari selanjutnya apakah sudah bertelur. Memasuki hari ketiga, kita cek lagi apakah sudah bertelur. Tak ada tuh, di induknya ada tuh satu. Ternyata dia bertelur tidak di sangkarnya ya, di bawah dia bertelurnya. Nah, ini mau saya masukin ke mesin tetas, karena kita tahu kalau ayam layer ini atau ayam petelur ini tidak bisa menyerami sendiri. Rencananya kalau dapat yang betinanya, ini jokernya mau saya kawin silangin lagi. Kita mau coba masukin ke mesin penetas, soalnya ini mau proses pembibitan saya. Saya berternak baru berapa bulan, saya mulai dari Januari 2019. Sekarang udah Mei, sekitar 5 bulanan. Jadi saya mau target mau mencetak indukan. Nah, kita masukin ke mesin penetas. Ini saya bikin sendiri. Ntar kalau sudah menetas, ntar saya coba videoin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.